Jangan sampai hanya karena apa malas sesaat itu sampai tidak mau jualan lagi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdiat, tapi saya bisa dipanggil Yudi. Ya, kalau teman-teman sudah akrab dengan saya biasanya panggilnya Yudi. Saya asalnya aslinya orang Morowali, lahir di Bungku Selatan, menetap di sini sejak 2010. Itu SMP. Ya, ikut orang tua di sini kerja. Kemudian saya lanjut. Kemudian usaha saya itu sekarang bergerak di bidang industri kopi. Kedai kopi spesifiknya. Nama kedai kopinya Solusi Kopi. Sekarang bertempat di Kecamatan Bahodopi, Desa Keurea, persis samping Masjid Keurea. Itu saya selepas kuliah balik kampung, dan belum mendapatkan pekerjaan. Setelah dalam kurun beberapa bulan di rumah, terus mikir-mikir mau kerja apa gitu, dan saya teringat kembali waktu di masa kuliah itu saya pernah sekali belajar tentang kopi di kedai teman. Nah, dari situ ingat, lantas saya coba untuk beli alat-alat kopi seadanya buat belajar di rumah, praktik di rumah sendiri, belajar apa ya namanya, otodidak begitu. Nah, lebih banyak otodidak dari rumah. Kalau saya keluar kota, biasa bersama keluarga ataupun sendiri, itu saya juga street kopi di pinggir-pinggir jalan kadang. Nah, di situ saya sambil belajar juga, bertanya juga sama teman-teman barista. Sampai akhirnya saya coba untuk buka kedai kopi pertama kali itu di bulan Mei. Persis di bulan Mei tahun 2021. Ya, tentu pertama alasannya karena saya senang pertamanya. Saya senang dengan industri kopinya juga. Mungkin itu alasan yang paling utama. Dan yang kedua, saya mau coba untuk men-challenge juga diri saya sendiri. Seberapa jauh saya bisa berdikari lah istilahnya ya, sebagai anak muda begitu. Terus terang saja, Solusi Kopi itu pada saat awal dibangun itu tidak dirancang sedemikian rupa. Maksudnya, dalam hal ini dia dibangun tidak untuk besar gitu. Ya, awalnya cuma dibangun untuk sekedar buka saja, untuk teman-teman ngumpul. Jadi, untuk namanya sendiri waktu itu ya dihasilkan dari musyawarah. Cerita-cerita, tiba-tiba punya ide nama Solusi Kopi untuk... Jadi filosofinya itu sama sekali juga waktu itu belum ada. Tapi saya sementara memikirkan untuk saat ini. Entah kedepannya pasti saya ingin apa
solusi kopi itu lebih berkembang, makanya hal-hal yang seperti itu saya akan pikirkan lagi. Yang pertama orang tua pastinya, bapak. Oh. Iya, bapak itu pengusaha juga, bisnis juga, bisnismen lah istilahnya. Jadi saya ingin sama seperti beliau, bisa buka usaha. Ya, selanjutnya mungkin ada dari beberapa public figure juga. Yang pertama itu kenapa konsepnya rumahan, terus terang itu saya mengandalkan istilahnya sebelum memulai usaha kita punya apa istilahnya, kita bisa lihat modal kita dulu seberapa jauh kita bisa melangkah dari modal kita. Nah, setelah saya melihat modal, saya hitung modal saya awalnya, saya rasa kalau untuk buka kedai kopi dengan tempat tersendiri, tempat yang lebih besar gitu, saya mungkin belum punya cukup modal untuk itu. Jadi saya lihat rumah saya, teras rumah saya ini, depan rumah ini bisa menjadi apa, salah satu tempat yang bisa untuk dimanfaatkan untuk jual beli, karena ya masih depan jalan raya juga, akses lalu lintas cukup ramai, jadi cukup mendukung untuk jualan. Untuk konsepnya sendiri yang rumahan juga, ya saya juga lihat dari beberapa ini apa, saya biasa main sosial media, Instagram. Nah, di situ kadang dapat inspirasi foto-foto kayak masalah coffee shop gitu, dapat dari situ. Oke, untuk pelanggan saya sendiri itu sebagian besar sampai saat ini tentunya karyawan dan laki-laki. Mungkin karena itu apa, sudah menjadi market tersendiri buat saya kan, karena saya jualannya kopi, dari konsep saya yang saya usung juga, misalkan dari menu, daftar menu yang lebih banyak kopi, jadi marketnya juga mungkin lebih dapatnya di laki-laki. Dan di sini kan rata-rata karyawannya itu laki-laki juga. Lebih banyak laki-laki lah untuk di bawah Dopi, wilayah kecamatan bawah Dopi. Tantangannya selama jualan itu konsisten. Iya, karena itu yang paling sulit menurut saya. Yang lain itu mungkin masih bisa kita hadapi ya, seperti kayak pelanggan yang tidak sama semua karakternya, kemudian cuaca itu masih mungkin masih bisa diatasi, tapi kalau yang namanya konsisten itu sulit. Makanya tantangannya yang paling berat buat saya itu konsisten. Kalau saya pribadi memelihara motivasi itu ya mundur ke belakang lagi. Sejak awal bangun ini itu istilahnya sampai sejauh ini itu kan butuh perjuangan yang lumayan panjang, lumayan berat juga. Ada tantangan di situ, kemudian lelah juga pastinya. Ya ada effort ya di situ yang keluar ya. Duit juga keluar di situ, jadi itu menjadi salah satu motivasi saya juga buat apa, istilahnya kalau sudah mulai kendor lagi, loyo lagi, saya bisa bangkit lagi dari situ. Ingat-ingat kembali perjuangan, ya, jangan sampai hanya karena apa, malas sesaat itu sampai tidak mau jualan lagi itu. Atau cuma masalah sepele misalkan atau customer yang bagaimana kita. Ya pernah awal-awal buka itu seingat saya setahun yang lalu itu seperti yang saya bilang, saya katakan tadi, biasanya setiap orang yang mau buka usaha pertama kali itu pasti ekspektasi dia
terhadap apa yang dia lakukan itu lumayan tinggi. Dan saya pun begitu. Jadi dengan ekspektasi yang tinggi, harapannya tinggi, ketika jualan pertama kali ramai, ternyata yang ya nihil karena masih belum punya nama juga pada saat itu. Maksudnya belum dikenal banyak orang. Ya. Hingga berjalannya waktu sampai saat ini alhamdulillah sudah lumayan. Tentu pernah di awal-awal juga, yaitu di awal-awal juga ini, karena ya itu tadi tantangannya itu masih pelanggan masih belum banyak. Iya, namanya anak muda itu otaknya lebih realistis dia. Jadi makanya saya waktu itu pada saat itu kepikiran juga maksudnya buat mencoba untuk mencari bisnis lain atau masuk ke perusahaan. Tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin di dunia kopi ini ya cukup menarik buat saya. Jadi saya itu apa sambil usaha sambil belajar juga, maksudnya sambil ngulik juga tentang dunia kopi, industri kopi. Makanya sambil belajar itu maksudnya walaupun customer solusi kopi itu waktu itu pada saat itu belum banyak, belum dikenal banyak orang, tapi saya tetap misalnya tetap apa antusias untuk di industri kopi karena semakin saya belajar saya semakin tertarik dengan dunia kopi itu luar biasa. Terus terang untuk melamar saya belum pernah sama sekali untuk mendaftarkan diri saya ke IMIP karena ya seperti jawaban saya di pertanyaan yang sebelumnya, saya mau mencoba untuk men-challenge diri saya, membuka usaha, berdikari, sejauh mana potensi saya yang saya bisa gali gitu. Dan itu di sisi lain ya, karena memang saya juga cukup senang dengan dunia bisnis. Yang pastinya dalam waktu dekat ini kami ini akan pindah ke samping dan insya Allah ya dananya itu saya alihkan ke situ untuk saat ini. Dananya itu ya sisanya saya mungkin gunakan untuk pengembangan kedai kopi. Harapannya ya kalau kedainya bisa berkembang dengan alat yang lebih bagus lagi, kita juga yang bekerja di dalam lebih semangat lagi. Saya ngambil dari apa istilahnya hasil usaha itu masih seadanya, sebutuhnya, karena masih tinggal di rumah juga. Jadi ketika mendapatkan hasil dari bisnisnya itu, mungkin hampir sebagian besar itu dialihkan dulu ke alat apapun, misalnya dalam hal apapun yang dibutuhkan di kedai kami. Karena awal bukanya juga istilahnya terbilang kami itu dari modal yang minim. Dengan alat-alat yang seadanya, sehingga dikasih rezeki, misalkan saat ini misalkan sudah punya pelanggan juga, profit kami itu ya insya Allah sebagian besar dialihkan dulu untuk pengembangan lah, untuk saat ini pengembangan lah. Ya. Menurut saya pribadi ya sangat melihat kecamatan Bahodopi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu wah, sangat jauh dari dikatakan ramai. Nah, mungkin bisa dibilang kalau saya pribadi ya sangat berpengaruh buat usaha saya karena usaha saya ini melibatkan orang banyak, melibatkan pasar yang melibatkan orang dengan pasar jumlah yang banyak. Jadi marketnya harus luas gitu. Dan Bahodopi alhamdulillahnya orang ramai kan. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal yang mendukung untuk kelangsungan bisnis. Karena saya sekarang sedang menggeluti usaha yang harus membutuhkan banyak orang, ya saya pilih sekarang lah.
merdeka. Merdeka dalam hal apapun itu. Mau ngapa-ngapain tidak ada yang ngatur. Mau beli ini, mau beli itu, ada uangnya. Pokoknya istilahnya mau melakukan hal apapun itu bisa lah. Intinya gitu. Sesimpel itu sih. Kadang orang ya mengartikan kesuksesan ya begini-begini ya. Tapi kan ya masing-masing orang punya perspektif. Kalau saya pribadi sederhana saja. Kebebasan, merdeka, kebebasan, freedom. Waktu tidak diatur, kitanya yang ngatur, kemudian kitanya mau kerja apa, milih kerja apa, bisa gitu. Pokoknya bebas melakukan hal apapun itu sudah lumayan sukses menurut saya. Kadang orang duitnya banyak tapi waktunya enggak, ya itu sulit juga itu. Kadang juga sebaliknya kan, makanya saya pilih merdeka lah, atau bebas, kebebasan, freedom. Itu sudah bisa dikatakan sukses lah.